netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan spot farming lagi yang masih dekat Sofia. Dan kayaknya sih masih banyak yang kesana ya. Soalnya X-Style-nya masih diperlukan. Tidak kayak yang seperti video sebelumnya ya, X-Style-nya kan nggak kepake itu. Nah yang untuk sekarang ini masih kepake dan sangat-sangat kepake. Biasanya user Katana pakai, user Bow pakai, dan gua belum ada upgrade X-Tal sama sekali loh. Eh ya udahlah, gua fokus ke cara maki aja. DS Bow HP Katana bodo amat lah, gak gua upgrade lah. Jenuh gua mentor Ambroh, bukan jenuh sih, kayak nggak ada temen gitu. Oke, next kita lewat sini, loncat-loncat dulu. Terus ke sini. Syarat untuk ke sini tentu aja harus quest utama selesai. Enggak selesai sih quest utamanya. Yang penting harus selesai quest aja lah. Quest kalian sudah nyampe sini. Nanti kita akan ketemu sama kepiting. Kepitingnya besar. Serangannya pedas, jadi kalian harus berhati-hati. Kalau pakai magi kayak gini ya otomatis sih. Nggak juga sih, udah level gede gua. Iya. Nggak tahu, kita coba aja abis ini. Oi, oi, oi. Iya, terus ke sini. Ke sini. Nah, kita sampai di lokasinya. Nanti di sini kalau misalnya kalian belum selesai quest, di sini ada barir gitu ya. Terus untuk buka barirnya harus sudah quest. Ini gua lama banget nggak ke sini nih. Kalau dulu zaman level berapa itu ya? Baru level 150. Baru pertama kali level 150 gua rajin farming di sini. Dulu gue rajin buatin member serikat seragam, itu gue rajin dulu. Sekarang sih udah nggak lagi. Terus leveling level 100-an di sini udah jarang. Kalau dulu sering di sini. Ultimate. Di sini kalian perhatiin dulu info bosnya. Untuk breaknya ada 3 titik pecah. Di sini yang kita cari fokus itu cuma tempurung baja sama gunting batuan. Sisanya nggak begitu, sama ekstal sama otak kepiting. Nah, kalau ekstal nggak perlu di break ya. Yang perlu di break itu pedang, busur sama otak kepiting. Gua kasih tips sedikit untuk breaknya. Otak kepiting itu fungsinya lumayan harganya. Nah, ketika kalian melawan ganglef, kalau kalian farming otak kepiting, apa namanya, kalian di tengah ya, langsung kalian stun, langsung kalian inter up, cari kepalanya. Biasanya di kepalanya sih agak susah, gue biasanya dari belakang ambilnya. Biasanya ngambil posisi dari belakang. Kekerasan dong, ambil posisi dari belakang terus kalian hajar. Gampang banget kok kalau udah level 150. Kalau misalnya kalian gabut level 150 farming kemana, senjata belum siap untuk leveling, jadi kalian farming aja di gang leveling dulu. Itu otak kepitingnya nanti mahal. Terus tempurung baja, terus baja apa lagi tuh, tempurung baja apa lagi, gunting batuan. Serius harganya mahal loh. Mahal, kenapa bisa mahal ya? Gue juga nggak tahu kenapa dia bisa mahal. Padahal fungsinya cuma buat gunting doang ya. Oi, ya elah, inilah kalau pakai magi di sini. Gue rekomendasi nggak pakai magi, makanya gue bilang jangan pakai magi di sini. Tapi gue pakai magi, sumpah loh. Tapi itu gue lepas DS tadi ya. Oi, nah itu dia melus itu. Ya elah, jalan dia dong. Guar dong. Udahlah, sisanya pakai skill ece-ece aja. Ih, kesel gua, woi.
Bentar, sihir ini gua sakit kok. Ini sakit nih. Sihir tombak gua lumayan. Tar. Nah. Sumpah lu ngeselin lu. Kita lihat dropnya. Yang biasanya gampang drop itu cuma apa namanya, gunting batuan sama tempurung baja. Yang agak susah itu apa namanya, kotak kepiting, harus di break kepalanya yang tengah-tengah itu ya. Oke, kita cek harga-harganya sekarang. Kalian yang mau farming ke mana tadi, kota Skaru ya. Ini kota Sofia, dekat banget sama Sofia. Kalian lewat sini, sundus ke kota Skaru. Bukan El Skaru ya, bedain kota Skaru sama El. Ya ampun, gue kenapa lagi nih, oh salah. Bedain kota Skaru sama El Skaru ya, man. El Skaru nih, El Skaru di sini, kota Skaru. Kota Skaru itu kota Skaru yang dulu. El Skaru itu cuman kota apa ya bilangnya ya? Kota sementara. Jadi kalian ya udah ke sini, ke kota Sofia, kota Skaru yang mau farming, yang gabut. Harga ekstralnya lumayan kayaknya, 600k apa 400 apa 500 atau gua lupa. Semoga udah naik 1M. Kang, kita cek dulu dari harga ekstal, harga yang paling tinggi. Oh bener, 600k. Kalau dulu ini bisa 1,5F lah bilangnya ya. Dulu 1,5M1 dulu zamannya, mahal banget ini. Terus sempat agak anjlok gara-gara ada mood bot dan sebagainya itu 200k lo, sumpah lo parah banget itu. Nah itu untuk ganglap. Terus kita cek harga gunting batuan. Gunting batuan harganya tuh satu staknya harganya 100k, mahal. Terus cek kode gunting rambut. Tempurung baja. Tempurung baja harganya agak lebih murah ya. Ya lebih gampang drop sih emang. Tuh. Wow, satu bijinya 7M dong. 8M itu. Parah banget itu yang naruh. Terus ada lagi apa tadi ya, APP-nya gue lupa namanya. Apa ya? Ntar dulu, kepiting-kepiting itu enggak? Enggak deng, gue lupa tadi apa nama APP-nya ya. Kepiting itu ya, bukan ya. Cangkang kayaknya. Ayo udahlah, kita langsung cek aja fungsinya. Yuk kita ngecek fungsinya. Ada sedikit fungsi yang gua ketahui ya. Yang pasti yang pertama itu untuk buat, itu gua lupa tadi namanya. Mungkin kalau gua lihat apa namanya, itemnya mungkin gua tahu. Dia biasanya untuk buat 2H. Mana dia ya? Ah iya, parang kumbang, deng. Parang kumbang ini fungsinya gunting batuan, tempurung baja. Biasanya dipakai untuk naikin level proof biasanya. Kalau dulu dipakai-pakai naik level proof, sekarang udah enggak lagi sih kayaknya. Parang belulang sama apa ya lagi satu ini, busur pokoknya dia. Busur kumbang ya. Oh iya, busur kumbang. Unsur bumi daya daraja daya jarak jauh. OP di zamannya ya. Overpower di zamannya. Terus ada belati, kalau enggak salah busk knife ya. Benar ya? Oh iya, busk knife. Butuh 2 doang. Weapon attack plus 10 plus penetrasi fisik. Ini kemarin pakai lawan Piava bagus ini.
Terus ada apa lagi ya? Lupa gua, lupa. Aduh. Ntar. Terus knife apa lagi ya? Terus kita cek harganya ya. Ntar, kayaknya ada yang kurang lagi satu ya, tapi apa ya? Ntar, gue masih ragu ini. Sebentar ya guys ya. Gue cek bentar aja. Semoga ada ya, kayaknya sih nggak ada ya. Kalau nggak ada ya udah kita next ya, nggak ada kayaknya. Yaudah nggak ada, mungkin itu aja yang masih gue tahu. Kita cek nih review terakhir ini yang harga parang berulangnya berapa sih, satu sama gunting apa tadi tuh. Kita cek harga APP-nya seperti biasa, penampilan. Parang. Panahnya apa tadi namanya ya? Ada yang jual loh. Kode global harusnya ada yang jual loh. Kalian bisa naruh harga mahal ini. Keren di zamannya. Yo nih. Ya sudahlah. Di ini enggak dijual loh, di domestik enggak ada yang jual loh, sumpah loh. Gak ada yang jual domestik, kalian taruh harga 100 aja mungkin nanti ada yang tertarik. Terus lagi satu busurnya apa ya namanya ya, gunting itu gak ya, gunting itu dia kalau gak salah ya, gunting rambut bukan, busur apa ya, busur apa ya namanya ya, kok gue cepet lupa sekarang ya guys ya. Ah, busur kumbang, murah mah kalau ini mah. Padahal keren loh. Wih, bentukannya keren guys. Tapi udah jarang yang make. Tergantung kebutuhan aja sih, mau cosplay atau gimana. Soalnya dia agak ngembang. Ya udah sih, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin buat kalian yang mau farming ganglet. Paling kalau misalnya kalian nyari extal supaya kalian gak buang-buang itu bahannya. Biasanya kan kadang-kadang yang newbie-newbie itu yang baru-baru main itu kan gak tahu. Ah, ampas paling. Soalnya kan kadang-kadang kita ngeremehin item di toram ini gampang banget diremehin. Soalnya gue ngelihatnya kadang-kadang, gue pun juga kadang-kadang ngeremehin beberapa item loh. Tapi setelah gue cek harganya ternyata mahal. Gara-gara tas di toram itu gampang banget penuhnya. Ya udah sih, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kalian. Oke, bye-bye.